Hai guys, kita akan membuka event pembelian uang kertas Rp75.000 yang baru dicetak di tahun 2000 semalam. Bagi yang ada, jangan lupa tonton video ini sampai habis supaya kamu tahu syarat dan berapa harga yang bisa saya tampung dan ciri-cirinya. Jika video ini sampai lebih di atas 1000, dan saya akan umumkan setelah udah lewat dari 1000 view. Oke, bagi yang mau menjualnya, komen, like, subscribe, dan jangan lupa share kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan yang lain tahu. Jika mau menjual seperti itu dan dengan kondisi yang saya sebutkan dalam video serta syarat dan harga yang sudah saya tentukan, hanya itu yang bisa saya sanggup untuk saat ini. Mungkin kedepannya lebih banyak lagi kita membuat event dan lebih berharga lagi atau harga-harga tinggi. Doakan aja supaya saya bisa selalu membuka event untuk kalian dan untuk kita semua. Mari kita saling berbagi. Dengarkan video ini sampai habis. Lihatlah syarat dan ketentuan yang saya akan membelinya. Halo guys, halo semuanya. Kembali jumpa lagi bersama Mimi Naro. Di pada kesempatan ini kita akan membuka event pembelian uang kertas, yaitu uang kertas Rp75.000 yang belum pernah diedarkan atau UNC. Jadi bagi yang mempunyai uang tersebut, komen di bawah, saya akan beli dengan harga setelah yang satu ini. Uang kertas Rp75.000 yang saya beli ini, yaitu uangnya memiliki uang yang cetakan dari Bank Indonesia dan benar-benar masih baru ya guys, atau namanya itu UNC. UNC itu uang yang belum pernah diedarkan. Jadi bagi kamu yang memiliki uang tersebut, jangan lupa tonton sampai habis video ini, karena di video ini saya akan terapkan berapa harga yang bisa saya sanggupkan untuk membeli uang kertas Rp75.000 yang baru dicetak di tahun 2020 kemarin. Jadi harga uang bisa saya sanggup untuk membeli dengan harga yaitu Rp150.000 saya beli satu lembar per lembar. Jadi bagi kamu yang mau berminat untuk menjualnya kepada saya sekitar Rp150.000 saya akan membelinya. Kalau bisa yang menjualnya dekat-dekat dengan saya ya, di mana alamat saya yaitu di Riau. Bagi yang ada di Riau boleh komen, bisa kita COD. Kalau terlalu jauh kali termakan nanti dari ongkir. Jadi bagi kawan-kawan atau memang masih dekat-dekat atau ongkirnya masih kecil, bisa kita akan mengambilnya. Jadi syarat untuk pemenangnya yaitu komen video ini sebanyak-banyaknya, share, like, dan jangan lupa subscribe. Itulah syaratnya. Makanya usahakan nonton video sampai habis supaya kamu tahu syarat apa dalam video itu. Pemenang kita akan umumkan nanti di akhir bulan 8 ini. Bagi kawan-kawan yang mau menjualnya dengan harga segitu, komen di bawah dan kita akan umumkan di 30 bulan 8. Sekian dan terima kasih. Itulah event kali ini. Saya akan tunggu kabar dari kawan-kawan semuanya. Salam sehat, salam dari Mimi Naro, salam buat kita semuanya.